Baik lagi di YouTube channel Jagoan Helm sama gue Sarla. Hari ini gue mau bikin video komparasi helm Zeus 610 dan Zeus 611. Langsung aja ke perbedaannya, teman-teman. Di kanan gue ini ada Zeus 610. Oke, teman-teman, bisa kalian lihat langsung bahwa dari bentuknya aja juga udah kelihatan ya. Di Zeus 610 ini dia lebih bulat. Nah, lebih bulat dari belakangnya juga udah kelihatan banget. Dan yang pertama itu ada di bedanya bagian ventilasi, teman-teman. Kalau yang di Zeus 610 ini dia ventilasinya cenderung lebih kayak sarang tawon gitu kan. Nah, kalau yang di 611 ini dia kayak gini, tertutup kayak gini. Terus perbedaan yang selanjutnya, untuk bagian ventilasi bawah dia ada dua. Bagian ini ada garisnya di tengah, di belakang sini tempatnya, di kepala belakang udah ada double visornya. Nah, tuasnya ini ada di bagian samping sini, guys. Jadi tinggal dorong aja ke depan gitu. Untuk busanya sendiri yang Zeus 610 ini, di bagian sininya dia semi kulit, dan di bagian busanya ini dia jaring-jaring karena fungsinya itu buat supaya debu tuh nggak langsung nempel ke kainnya, guys. Dan di bagian recetnya sendiri dia ini menggunakan alatnya nih, di sini nih teman-teman nih, dia dapat alatnya untuk pembukanya ini. Nah, atau teman-teman juga bisa pakai koin 500-an atau 1000-an gitu. Untuk yang 611 ini dia lebih lonjong guys, ininya guys ya, dibanding yang 610 kayak ada moncongnya gitu, lonjong. Dan dia ada ventilasi di bagian belakangnya, output keluarnya di bagian atas, dan di dua di bagian bawah. Nah, untuk double visornya juga dia ada, tuasnya jauh banget di ujung belakang dekat ventilasi ini, guys. Nih, kelihatan nggak? Nih, jadi tinggal didorong aja sama. Nah, gitu. Kalau untuk naikinnya juga tinggal ditekan aja gitu, guys. Dan untuk ratchetnya sendiri dia ini beda, guys. Kalau yang 611 ini dia tidak menggunakan kunci, tapi dia ini nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada titik warna merah. Tinggal tarik aja ke atas dan teman-teman dorong ininya. Gitu, untuk membuka recetnya atau mau copot visornya gitu. Untuk busanya sendiri dia di sini semua di bagian sininya dia lubang-lubang gini, guys, bolong-bolong kayak gini. Kalau yang ini tadi dia masih ada semi-semi kulitnya, kalau ini full lubang-lubang. Dan untuk tali penguncian Zeus ini, ciri khasnya Zeus ini dia adalah klik. Yang 610 juga sama, guys. Dia model kunciannya itu klik. Oke, guys, untuk bahan dasarnya helm Zeus ini dia adalah termoplastik. Jadi kan kebetulan ini size-nya gede-gede. Tadinya gue mau coba, cuman size-nya bukan size gue, jadi gue pengen timbang aja berapakah berat helm Zeus 610 dan 611 ini, manakah yang paling berat. Nih, ini udah 0. Kita coba. Taruh. Ini gak sih? Oke, untuk berat dari Zeus 610 menurut timbangan yang gue punya ini 1445, guys. Kita coba yang 611. Nah, ini udah 00. Oh, sama. Ternyata beratnya 1445, sama guys beratnya. Ternyata untuk, kalau menurut gue sih ya, helm half-face seberat 1400 itu menurut gue sih enteng. Oke, teman-teman, buat harganya Zeus 610 ini kita jual dengan harga 500.000 rupiah, dan untuk Zeus
6-11 ini kita jual dengan harga Rp540.000. Dan buat teman-teman yang pengen langsung nyoba atau pengen lihat-lihat, langsung aja datang ke ruko kita di Ruko Arcadia Galaxy Bekasi Selatan, atau teman-teman yang jauh bisa langsung cek marketplace kita, ada di link deskripsi. Oke, segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you!